beliau mengirimkan video di saat sedang rindu sama Tehnya. Betul, sering banget dari dulu, dari zaman muda-muda. Dialah yang sering kirim saya video ataupun telepon tiap detik sama saya. Kalau ke rumah, pokoknya udah seperti rumahnya dia juga. Jadi sama saya udah gak ada batasan apa-apa, apa yang dia rasa apa-apa. Ada batasan di saat terakhir aja. Saya tidak bisa jumpa dengan sahabat saya, almarhum. Teh Eti, apa yang akan selalu dirindukan dari mendiang Dorce Gamalang? Saya rindu dimarahin. Dia selalu marahin saya, selalu marah buat baik buat saya. Jadi kalau beliau selalu kayak, Hetong! Kayak gitu kan, Hetong lu di mana? Ada di rumah mbak. Gue mau ke rumah lu. Iya, ayo mbak. Gue mau makan, anu. Iya, tapi gue nginep ya. Bangsanya 2-3 hari deh, kayak gitu. Iya, ayo mbak datang. Boleh nggak gue nginep? Kalau nggak jadi deh gue datangnya, katanya gitu. Tapi dia datang betul, kucuk-kucuk sendiri datang. Mau jam 2 malam, jam 12 malam, itu terbuka buat beliau. Benar-benar dia tuh tidur di rumah aku. Bisa 2 hari aku tanya sama Ira, Ra, si Bunda ke rumah gue. Iya. Jadi kita selalu kontak-kontakan. Terus pagi-pagi gue mau makan telur, 2. Yang dadar 2, yang rebus 2. Sama roti, katanya gitu. Iya, siap mbak. Ada ini nggak, lontong sayur? Ada nasi uduk nggak? Semua tuh di semua ada di situ semua pagi-pagi. Banyak permintaan. Banyak permintaannya. Dan terakhir permintaannya minta salmon terus. Lagi minta salmon. Ya. Amania juga minta salmon. Iya, masih minta salmon. Jadi dia memang sukanya kan seafood ya. Sukanya seafood, sukanya salmon. Jadi kalau beliau minta apa-apa, kita selalu adakan. Baik. Teh Hati mewakili Teh Ira, Nia dan Yati. Dan juga keluarga yang ditinggalkan. Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa televisi di tanah air, fans dari mendiang yang besar tumbuh bersama Dorce Gamalang? Apa yang ingin disampaikan? Mewakili dari keluarga Dorce Gamalang. Silahkan Teh Eti. Ya saya mewakili dari keluarga besar Dorce Gamalang. Juga terima kasih banyak untuk doa dan supportnya dan doa buat almarhum. Dan apabila beliau punya kesalahan atau apapun yang pernah beliau bicara apapun, mohon dimaafkan. Dimaafkan. Kami sebagai sahabat tentunya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata almarhum Dorce yang tidak disengaja, yang pernah menyinggung semua kalangan, semua pihak. Kami mohon maaf dan tolong doakan beliau.